suka gak sama tempatnya? Suka banget. Selain tempatnya memang masih sangat asri, udaranya juga segar, pemandangannya indah banget. Sejuk. Sayang, mau kemanapun kita pergi, yang paling penting itu bukan tempatnya, tapi sama siapa kita pergi. Itu yang paling penting. Justru itu harusnya ungkapan saya ke kamu. Dimanapun tempatnya, asal ada kamu, saya akan tetap bahagia. Tapi anggaplah tempat ini sebagai bonus lah. Sesekali kita harus refreshing, kita harus menyenangkan diri kita. Setuju. Tapi saya udah jauh-jauh ngajak kamu kesini loh. Kita udah makan waktu berjam-jam kesini, saya gak dikasih apa gitu. Sebagai hadiah. Apa ya? Oke, tapi harus merem dulu. Sebentar, saya harus passing. Moga ada orang gak di sekitar sini. Udah. Ada yang ngintip dan videoin terus kita diviralin. Ya gak apa-apa kan, halal. Iya. Yaudah, ayo merem. Ya, saya merem ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Sayang. Sayang! Bye, sayang! Arsi, kamu belum dapat janji kamu loh, Arsi. Bye! Sayang! Saya mau? Boleh. Tapi masih panas. Kamu mati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, diasnya ada, Bu. Maaf ya, Na Iqbal. Bukannya Ibu membenci Na Iqbal, tapi ini demi kebaikan kalian berdua. Sebaiknya, Na Iqbal nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Apalagi sampai menemui Dias. Nanti kalau Ibu Hanum tahu, Dias lagi yang disalah-salahkan. Jadi tolong, mulai sekarang, jangan ganggu Dias lagi. Karena dia sedang menata hatinya yang hancur karena Na Iqbal. Ibu gak pengen hatinya terluka lagi. Saya benar-benar minta maaf.
sudah membuat Dias menjadi menderita seperti ini. Tapi sama, Bu. Hati saya juga hancur, Bu. Karena harus berpisah sama Dias. Ya, makanya saya datang ke sini. Setidaknya saya bisa melihat Dias kalau kondisi Dias baik-baik aja, Bu. Nah, Iqbal, nggak perlu lagi tahu soal Dias. Saya mohon, saya cuma pengen tahu aja kondisi Dias seperti apa. Dia sekarang sudah bekerja. Dan dia memang sengaja menyibukkan dirinya untuk bisa melupakan Iqbal. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, sekarang Dias kerja di mana, Bu? Nah, Iqbal nggak perlu tahu. Tolong, Bu. Saya mohon. Saya janji saya nggak akan temuin Dias lagi dan nggak akan gangguin Dias lagi, ya. Ya, kalau begitu, Nah, Iqbal nggak perlu tahu Dias kerja di mana. Saya mohon, Bu. Saya akan melihat Dias dari jauh kok, Bu. Saya nggak akan dekatin dia aja. Yang penting saya bisa tahu dia di mana, supaya saya juga bisa tenang, Bu. Iya. Baik. Dias sekarang kerja di butik Selaras. Alamatnya naik baca sendiri, ya. Baik, Bu. Terima kasih untuk informasinya. Tapi tolong, Nah, Iqbal harus pegang janjinya. Jangan ganggu Dias. Dan jangan sakiti dia lagi, ya. Ibu takut nanti dia terluka kembali. Baik, Bu. Saya pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa nggak mau satria di kuping saya? Boleh satu enggak? Nggak boleh, saya nggak boleh. Saya nggak mau gendong lagi. Please, please, gendong lagi cepat. Istirahat. Ya, udah. 1, 2, 3. Ayo lari, lari dong sayang. Lari 1, 2, 3. Go! Oke. Kamu tau gak? Dulu di sela-sela kesibukan saya untuk melepas penat saat kita sebelum kenal, saya selalu memancing. Saya selalu sempatin setiap ya 2 minggu sekali lah. Jadi ya secara pengalaman pasti saya lebih menang dari kamu. Oh iya? Saya punya ide. Kita taruhan, yang dapat ikan duluan, dia harus menggendong pemenangnya. Berani? Oke. Jelas kalau gitu. Kita salaman. Dia. Ikan, ayo dong ikan. Jangan sampai saya kalah sama istri saya. Tolong bantu saya. Sayang, sayang. Sayang. Kenapa? Kail aku ada yang narik. Sayang, tolongin. Sayang, bantuin. Sayang, bantuin. Ini berat banget. Sayang. Tapi belum tentu ikan loh. Ini mungkin bisa aja jadi sampah atau sepatu. Enggak. Sayang, ini ikan. Ayo kamu tarik dulu. Iya, sebentar. Tolong. Itu kan ikan, yes! Aku menang dan aku bakalan digendong sama kamu. Gendong. Ayo gendong, cepet. Tarik dulu, ambil dulu ikannya. Yup. Good, sekarang kamu gendong aku. Let's go. Cepet, kamu harus gendong aku sekarang. Please. Iya. Ikannya simpen dulu. Let's go. Ayo sayang. Iya sebentar. Sayang, ayo gendong. Let's go.